Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini bab ke-14 fil halal wal haram, tentang halal dan haram. Ruya an Ibni Mas'ud, ini telah diriwayatkan daripada Ibni Mas'ud annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, talabul halal, menuntut yang halal, mencari yang halal, fadilatun ala kulli muslim, hukumnya wajib atas setiap kaum muslim. Jadi mencari yang halal wajib. Waqad raqana man istawla 'alaihi al-kasalu, dan sungguh cenderung oleh orang yang dikuasai oleh sifat malas, kiraan awalnya bakal halal, kepada bahwasanya tidak tersisa oleh yang halal, kata orang malas. Fastar salah fikul isyaya, lalu ia melakukan pada setiap sesuatu, ia melepaskan dirinya pada setiap sesuatu. Wadzalika jahlun, itu adalah jahil, kebodohan. Jadi dia bilang cari yang halal untuk sesuatu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halalu bayyinun, halal itu nyata, jelas. Wal haramu bayyinun, haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihatun, di antara keduanya ada perkara-perkara yang mutasyabihat, yang kagak jelas. Fadilatul halal, keutamaan yang halal, kalau kita makan yang halal ada keutamaannya. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri firman, ya ayyuhal rusul kulu minat tayyibati wa'malu shaliha. Wahai orang-orang yang para rasul, makan olehmu daripada yang baik-baik, dan beramal olehmu akan amal yang saleh. Jadi Rasul disuruh makan yang halal. Begitu pula kita, cuma beda, lebih halal mereka daripada kita. Makanya di sini minat penyibati, ada alif lamnya. Kata ulama, alif lamnya lil kamal, untuk kesempurnaan. Kalau orang mukmin dia enggak pakai alif lam, min thayyibatin. Terus kalau Nabi, min thayyibat. Bukan. Nah, maksudnya dia enggak begitu ketat. Kalau Nabi, Rasul lebih halalnya lebih. Wa qala
sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala halal arba'ina yawman," siapa saja makan yang halal 40 hari, "nawwalallahu qalbahu," Allah taala cahayakan hatinya. Jadi orang-orang yang makan harta halal hatinya bercahaya. Ajra ya Nabi al-hikmati, Allah jalankan mata air hikmah min qalbi, dari dalam hatinya, ala lisanihi, melalui lidah, atas lisannya, keluar melalui lisannya. Kalau ngomong menyentuh hati. Wafi riwayatin, pada satu riwayat, zahadahullahu fid dunya, Allah ta'ala zuhudkan di dalam dunia. Pada dunia Allah zuhudin. Orang mencari yang halal. Jadi udah enggak demen aja Pak sama dunia. Udah enggak enak aja. Dulu mungkin sama orkes masih demen, sekarang udah malu, udah gak enak aja. Warwiyah telah diriwayatkan anna Sa'ad, dan bahwasanya saat Sa'ala Rasulullah telah bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyas'alallahu ta'ala, telah meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasul meminta kepada Allah Ta'ala, ayyaja'alahu, agar Allah menjadikan dia mustajabah da'wati, termasuk orang yang diijabahkan doa. Ya, jadi saat pernah bertanya sama Rasul, pernah minta sama Rasul, ya, agar Allah menjadikannya termasuk seorang yang diijabahkan doa. Ini sifat kelebihan seorang wali. Karomah seorang wali ijabah. Yang penting doanya yang wajar. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atim, baikkan olehmu tu'manaka." Maksudnya halalkan makananmu. Terus tajab, ini saya diijabah doamu. Ya. Dakwatuka, ini saya diijabah doamu. Wafi hadis Ibn Mas'ud, daripada hadis Ibn Mas'ud, dari Nabi SAW, inna lillahi malakan, sesungguhnya bagi Allah mempunyai malaikat, ala baitil maqdisi, di atas baitil maqdis, yunadi kullu lailatin, dia memanggil oleh tiap-tiap ya. Yunadi kulla lailatin, dan memanggil ia pada setiap malam. Setiap malam manggil. Man akala haraman, siapa saja makan haram, lam yuqbal minhu sarafun wala adl, maka tidak diterima darinya ibadah sunnah dan juga ibadah wajib. Sayang-sayang kita mengalami. Maka dikatakan as-salamu an-nafilatu, sarap itu adalah sunat sunat. Wal-abdu paridatu, wal-adlu adil, itu maksudnya sholat fardu. Ya. Jadi makan yang haram bisa ditolak kita punya sholat, walaupun sholat kita sah, tapi nggak diterima. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ishtara sauman bi asharati darahima," siapa saja yang membeli baju sebanyak 10 dirham. Wa fi samani, pada harganya dirhamun haramun, ada dirham yang haram, lam yakbalillahu sholatahu, Allah tidak terima sholatnya. Masya Allah.
Manistara sauban bi asharati dirhamah, siapa saja yang membeli satu baju dengan 10 dirham, wa fi samani dirhamun haramun, dan pada harganya, pada duitnya itu ada dirham yang haram, lam yaqbalillahu salatahu madama alaih, Allah Ta'ala tidak terima salatnya semasa dia ada atas, masih ada yang haram, enggak diterima. Kan rugi begini. Jadi jangan sampai kita makan yang haram. Wa qala Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin nabata minal harami wa annar aula bi, setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka neraka lebih utama dengan dia. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yubali min aina iktasa iktasa babama, siapa yang tidak peduli di mana dia usaha harta, lam yubali Allah Ta'ala, maka Allah juga enggak peduli, min aina adkhala unnar, dari mana Allah masukkan dia ke api neraka, langsung ada aja. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ibadatu asharatu ajza'in, ibadah itu ada 10 bagian, fatis atun minha fi talabil halal, 9 daripadanya dalam menuntut yang halal. Rawa marfu an mauqufan, hadis ini ya diriwayatkan hadis yang marfu mauquf. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asaba man, siapa saya mendapati harta min maksamin, daripada ya, ya. Siapa saja yang mendapati harta dari ya, tempat yang berdosa, fawasala bihi rahimah, lalu dia sambung dengan harta yang berasal dari dosa itu, dia sambung keluarga. Autasaddaqabi, atau dia bersedekah dengan menggunakan duit itu. Au anfaqahu fisabilillah, atau dia nafkahkan uang itu di jalan Allah. Jama'allahu lahu, maka Allah Ta'ala kumpulkan ya, baginya demikian itu, zalika jami'an seluruhnya, summa qadzabahu finnar, kemudian Allah memakan dia ke dalam. Enggak ada artinya, haram digunakan buat sholat.